Setiap masa orang akan mengazan, melakukan azan, menyuruh kepada sembahyang dan beribadat kepada Allah, dan orang akan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu azan namanya disebut, dalam sembahyang nama Nabi juga disebut dan diucapkan selawat di dalam tasyahud kita. Jadi kita tengok tidak ada seorang manusia yang namanya itu disebut oleh setiap orang setiap masa seperti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang kita boleh merasai betapa hebatnya Nabi. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis kursi, innallaha idza ahabba fulanan faqala li jibril inni ahbabtu fulanan fa ahibbu. Kata Tuhan, bila dia suka dan mencintai seseorang, maka dia akan beritahu bahawa dia suka dan cinta kepada orang ini, dia beritahu kepada Jibril. Maka Jibril akan mengisytiharkan kepada ahli langit, innallaha ahabba fulanan fa ahibbu. Allah ni cinta kepada orang ini, maka kamu semua wahai ahli langit, para malaikat, cintailah mereka. Summa yudha'u lahul qabulu fil ard, kemudian di bumi ini dia akan diterima, dia akan dijunjung, dijulang oleh sesama manusia di bumi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita tengok bagaimana Nabi yang dikenali sebagai kekasih Allah, Nabi yang sangat mulia ini telah pergi meninggalkan kita 1400 tahun yang dulu, yang lalu. Dan kita umat Islam di akhir zaman ini tidak pernah melihat Nabi, tetapi mencintai Nabi seperti mana orang yang melihat Nabi di saat Nabi hidup. Sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan, bila mereka bertemu dengan Nabi, yang paling sukar bagi mereka ialah perpisahan dengan Nabi. Paling sukar. Sehingga Sayyidina Bilal bin Rabah, bila Nabi wafat, dia tidak berupaya untuk menunaikan azan. Tak berupaya. Sebab untuk nak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah Sayyidina Bilal ini diminta untuk azan bila Sayyidina Umar telah membuka Baitul Maqdis, minta tak mampu. Tak nak azan. Dan bila Sayyidina Bilal diminta juga lalu diazan, sahabat-sahabat semua menangis, merasai seolah-olah bila Sayyidina Bilal azan itu, mereka rasa seolah-olah bersama dengan mereka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa begitu tanda? Sahabat sayang, cinta, kasih kepada Nabi. Dan kita umat Nabi Muhammad pun begitulah tuntutan untuk kita mencintai Nabi. Namun bagaimana tuan-tuan, kita nak mencintai Nabi seorang yang tak pernah kita jumpai, tetapi kita perlu mencintai dari seluruh hati kita kepada Nabi. Jadi menyebabkan itu kita perlu mengenali Nabi. Siapa Nabi kita? Kenapa kita perlu kepada Nabi? Apa peranan dia? Apa tujuan dia? Apa segala? Sebab apa tuan-tuan? Kita tahu bahawa dengan Nabi lah kita akan selamat di dunia. Dengan Nabi lah kita akan masuk syurga. Tak beriman kepada Nabi masuk neraka. Tak ikut cara Nabi masuk neraka. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, Nabi ini adalah seorang yang sangat penting dalam hidup kita. Jadi dengan sebab itu kita tengok para ulama, para salihin, orang yang mengenali Nabi, orang yang mencintai Nabi, walaupun mereka tidak bertemu dengan Nabi, belum bertemu secara langsung, tapi mereka tetap dapat bertemu dengan Nabi real sekarang ini. Maksudnya mereka dapat, saya masukkan real di sini, dalam mimpi-mimpi mereka bertemu dengan Nabi. Sebagaimana Nabi kata, man ra'ani fil manam faqad ra'ani yaqzatan, atau man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Orang yang melihat aku dalam tidur mimpi dia itu, dia benar-benar bermimpi jumpa Nabi. Jumpa. Walaupun jumpa dalam bentuk mimpi kerana Nabi dah wafat. Kerana syaitan tidak akan menjelma dalam rupa Nabi.
Jadi dengan sebab itu kita tengok orang yang cinta kepada Nabi, walaupun tidak berjumpa secara fizikal, mereka bertemu dengan Nabi dalam keadaan mimpi-mimpi mereka yang mulia itu, yang memberikan kenangan manis, yang mengikatkan hubungan yang sangat mesra dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan dan hadirin Allah, dalam bulan Rabiul Awal ini wajar kita memperhangatkan semangat, memperhangatkan rasa kasih dan juga cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana di dalam kesibukan, di dalam banyak urusan pekerjaan menyebabkan kita dalam keadaan-keadaan sedemikian hilang tumpuan dan ingatan kepada orang yang sepatutnya tidak boleh luput dalam hati dan ingatan kita setiap masa, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu kita disunatkan memperbanyakkan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita sentiasa mengasihi dan mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan hadirin Allah, kalau sahabat kita baca dalam kitab Fadail Amal itu, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi menceritakan satu kisah. Seorang wanita datang ke rumah Aisyah dan minta izin untuk menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibuka. Jadi bila dia buka pergi ziarah kubur, dia menangis sampai mati. Mana menanti kerana kasih rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita dengan Nabi? Sahabat-sahabat tuan-tuan, mereka berfikir bagaimana kalau mereka berpisah dengan Nabi? Mereka seolah-olah merasai betapa perit dan pahitnya hidup tanpa Nabi. Rata-ratalah begitu. Sehingga ada di antara mereka yang bertanya kepada Nabi, iaitu Sayyidina hamba Nabi tak ingat ada nama apa. Maula Rasulullah sallallahu Sauban, Sayyidina Sauban, hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkhidmat kepada Nabi. Jadi bila Nabi tak ada, sakit dia. Sakit. Dan bila Nabi pulang, Nabi tanya Sauban dan dia datang, Nabi tengok berubah keadaannya. Lalu Nabi tanya, "Malaka ya Sauban? Kenapa kamu jadi begini?" Lalu kata dia, "Ya Rasulullah, di saat Nabi tak ada, dia kerinduan. Dan dia terfikir bagaimana sekiranya dia mati, boleh jumpa tak dengan Nabi? Kalau masuk neraka, tak jumpa Nabi. Kalau masuk syurga, Nabi sudah pasti duduk di tempat yang paling mulia sebagai kekasih Allah. Dan dia sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang sangat rendah, apakah mungkin bertemu dengan Nabi?" Dan soalan ini bukan Sayyidina Sauban saja yang bertanya. Bahkan rata-rata sahabat merasai sedemikian. Dan Nabi tak jawab. Sehinggalah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'i Allah war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا." Yang bermaksud sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka ini akan menemani mereka dengan sebaiknya di dalam syurga nanti. Jadi bila turun ayat ini, rata-rata para sahabat gembira dengan pemakluman Allah Subhanahu wa taala bahawa perpisahan mereka dengan Nabi hanyalah sementara dan akan menyatukan mereka ialah kematian semula. Begitu sekali.
Sebab itu diceritakan juga oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, kata dia, Sayyidina Bilal di saat dia nak mati, isteri dia sedih di sampingnya. Dia buka mata, kata dia, gadan alqa Muhammadan wa sahbah, esok aku akan bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi dia gembira untuk mati demi untuk bertemu dan bersama dengan Nabi selepas daripada kematian. Jadi itu tuan-tuan, semangat, perasaan, cetusan hati dan juga kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka mengenali, kerana mereka menyaksi, kerana mereka menduduki dalam kehidupan mereka itu bersama dengan Nabi, dan Nabi bagi mereka segala-galanya. Sebab itu bila turun tuan-tuan balik kat rumah nanti, baca surah At-Taubah ayat 24. Surah At-Taubah ayat 24. Nanti kalau ada dalam Al-Quran tu tengok surat. Tuhan sebut di dalam tu, kisah ini tentang ahli Mekah yang tidak memberikan wala, ketaatan, kecintaan, kasih sayang, dan juga tidak memberikan keutamaan terhadap agama Islam itu sendiri. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menyebut, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, in kana abaukum, sekiranya ibu bapa kamu, wa abnaukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara mara kamu, wa azwajukum, pasangan kamu, wa ashiratukum, kabilah kamu, kalau saya tak tertukar itu, kata dia, kalau itu semua ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, ada lagi yang tertinggal tu, wa ashirakum wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kamu himpun, wa masakinu tardawnaha, dan rumah penginapan yang kamu rasa seronok duduk dalamnya. Kalau semua itu, itulah yang kita fikir. Kita fikir kerja buat kita, makan minum tempat tinggal, hidupan, itu hak kita fikir. Kalau itu yang lebih kita suka dan lebih kita utama dan lebih kita fikir selain daripada Allah dan Rasulnya dan daripada perjuangan dan jihad kepada Allah, kepada agama, nak jaga agama, kita anggap agama ni urusan orang je, kita tak fikir pun nak penting. Apa yang kita nak sumbang kepada agama kita sebagai orang Islam? Tuhan kata fatarabbasu, tunggulah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'ti Allah bi amri. Akhir ayat Tuhan kata wallahu la yahdil qauman fasiqin. Jadi kalau Tuhan, makna Tuhan tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi ayat ini tuan-tuan, walaupun turun kepada umat Islam yang berada di Mekah pada masa itu, kita tengok dia juga memberikan peringatan kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam mencintai Allah, menyayangi agama, membela dan menjaga agama dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan menyampaikannya kepada umat. Hari ini kita tengok apa sumbangan kita tuan-tuan kepada agama, apa sumbangan kita kepada Nabi dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita meneliti, menghayati di saat-saat kita mengingati peristiwa kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, memberikan kepada kita kesedaran, memberikan kepada kita keinsafan, memberikan kepada kita ingatan-ingatan yang mulia tentang kewajipan, tanggungjawab dan peranan kita sebagai umat Islam terhadap agama, terhadap Nabi dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita dicipta oleh Allah ini ada peranan, ada tujuan. Kehidupan kita hanyalah sementara dan kita akan kembali kepada Tuhan. Jadi sekiranya kita tidak memberikan perhatian kepada persoalan yang besar dan utama ini,
kerana dia melibatkan akidah dan tujuan kehidupan di atas dunia, maka kepulangan kita nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kepulangan yang sangat mengecewakan. Tak mengecewakan. Kerana sudah pasti kita akan dihisap, kita akan dihitung, kita akan ditanya, bahkan dalam kubur pun ditanya mula-mula soalan, siapa Tuhan kamu dan juga apa yang kamu kenal tentang Nabi kamu. Ditanya. Jadi kalau kita Nabi kita tak kenal, Nabi kita tak cinta, bagaimana kita nak selamat dalam permulaan kehidupan kita di alam barzakh? Ha? Jawapan-jawapan kita di sana adalah kehidupan dan realiti yang kita ada di dunia ini. Jadi dengan sebab itu, mudah-mudahan sambutan kita ini, peringatan kita kepada kehadiran Nabi ini memberikan suatu semangat baru, keinsafan untuk kita mencintai Nabi. Kerana kalau Abu Jahal yang dah mati dalam kekufuran kerana cinta dan sayang kepada Nabi di saat kelahirannya, diringankan azab pada hari Isnin, walaupun dia pasti dah dapat azab dan dicela oleh Allah dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, tetapi tetap diringankan azab. Bagaimana dengan kita umat Islam yang mati di dalam keimanan, mengesakan Tuhan dan mencintai Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah pasti kita mengharapkan ia menjadi satu sebab kita mendapat titik pandang kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan juga syafaat Nabi kepada kita di akhirat kelak nanti. Jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahluh. Semoga Allah mengurniakan ganjaran yang besar kepada Nabi Muhammad yang selayaknya, kerana telah menyampaikan agama sehingga kita umat Islam dapat beriman dan terkeluar daripada kesesatan manusia yang ramai pada hari ini yang masih tidak beriman kepada Nabi, tetapi Tuhan memilih kita sebagai salah seorang daripada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini dengan semua ajaran-ajaran yang telah disampaikan sehingga kita menjadi orang yang benar-benar beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, itulah sepintas lalu, mungkin tuan-tuan pun dah dengar tazkirah dan juga kuliah tentang Maulidur Rasul. Tetapi untuk kuliah kita ini, kita selitkan bersama supaya semangat ini akan membara dalam hati kita setiap masa, walaupun kita banyak mendengar. Kerana bicara berkaitan dengan Nabi ini tidak seharusnya terputus, kerana orang yang dicintai akan sentiasa manis di hati kita. Orang yang kita cintai akan kita seronok untuk kita bicara setiap masa. Jadi dengan sebab itu kita tengok orang menyebut tentang Nabi dan apa yang kita baca tentang Al-Quran tidak pernah sama sekali menimbulkan kepuasan kepada siapa yang membaca. Orang baca Quran tak puas, walaupun 10 kali, 100 kali habis pun tak pernah rasa puas dan jemu di saat kita menatap, membaca, menghayati dan menjelma. Begitulah juga Nabi Muhammad, walaupun disebut berkali-kali tak pernah orang kata menyampah, sebut banyak kali, tak ada. Bahkan semakin disebut, semakin diucap, semakin disebut, semakin diucap, kita merasakan kemanisan, merasai keseronokan, merasai kebaikan di dalam hati kita. Itulah kelebihan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok para ulama, guru-guru kita dahulu, bila masuk Rabiul Awal ini, kelas-kelas pengajiannya ialah dibaca tentang kisah Nabi ini. Dibaca syama'il kah, dibaca syifa' kah, dibaca sirah kah. Yang penting sepanjang Rabiul Awal ini semua orang akan berbicara tentang Nabi. Jadi dengan sebab itu, hari ini tidak ada sebab tuan-tuan, kita sebagai orang Islam yang boleh membaca dan ada kemudahan, kita tak kenal Nabi, kita tak tahu Nabi, kita tak faham Nabi. Kerana
Kita boleh baca di mana-mana saja Nabi Muhammad. Kita boleh cari dalam telefon, taip saja untuk kita kenal Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad, semua kita boleh kecat dan kita boleh baca dengan penuh mudah, di mana saja kita boleh tengok. Jadi itu kemudahan yang tidak ada sebab lagi untuk kita kata kita tidak ada sumber. Dalam bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu ada, dalam bahasa Arab ada. Jadi kecuaian kita untuk mengenal Nabi kita, kecuaian kita untuk meningkatkan rasa kasih dan sayang terhadap Nabi dalam semua tutur bicara kehidupan harian kita adalah merupakan kesalahan kita, kecuaian kita. Kerana Nabi adalah orang yang perlu dicintai, orang yang perlu diingati, orang yang perlu disanjung dan dipuji di dalam setiap masa. Jadi dengan sebab itu, tidak ada sebab dan tidak ada alasan kita sebagai umat Islam hari ini tidak dapat mengenal Nabi lagi. Jadi kecuaian kita itu adalah merupakan kesalahan dan kerugian yang sangat besar. Jadi sama-samalah di bulan yang mulia ini kita mengajak keluarga kita seluruhnya untuk mengenali Nabi, membaca tentang Nabi. Kalau sahabat-sahabat Nabi dulu, tuan-tuan, setelah Nabi wafat, anak-anak mereka yang kecil-kecil ini bertanya tentang Nabi, dan mereka telah memberi maklumat-maklumat yang terperinci tentang Nabi, sehingga anak-anak mereka ini merasai, mengenali, menjiwai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil pertanyaan anak-anak para sahabat ini, maklumat-maklumat tentang Nabi itu telah dibukukan, dan kita hari ini boleh baca, boleh teliti, boleh kenali sebagai mereka mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibukukan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab di Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dan diterjemahkan Melayu pun. Dan diterjemah Melayu pun. Dan begitu juga di dalam kitab-kitab sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak dah kitab sirah yang diterjemah Melayu. Seperti kitab Nurul Yaqin oleh Syekh Ibrahim Syekhul Daribik, terjemah Melayu juga. Fiqah Sirah oleh Syekh Ramadan Al-Buti, terjemah Melayu juga. Dan banyak lagi hak lain-lain dalam bahasa Inggeris dan sebagainya kita boleh baca. Jadi tiada alasan lagi sekarang setelah kita menjadi orang yang cerdik pandai dan juga mahir belaka ini, kita tidak kenal Nabi. Dan cerita Nabi yang lebih banyak tentang kehidupan Nabi juga, tentang kepribadian Nabi juga disebut dan diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka kita mentelaah Al-Quran, baca terjemahan-terjemahannya. Kita lihat hari ini kita boleh search dah dalam internet, dalam komputer, untuk cari cerita Nabi Muhammad saja dia akan bawa keluar asing. Boleh kita tengok dan kita baca untuk kita mengenali lebih dekat siapa Nabi kita, tuan-tuan. Dialah pemberi syafaat di padang mahsyar untuk dihisapkan. Dialah yang akan menyelamatkan kita di padang mahsyar bila dibangkitkan, yang kita akan baca nanti. Yang kita wajib beriman, selepas kita mati ini kita akan dibangkitkan semula. Bila kita bangkit daripada kubur, yang kita akan jumpa mula-mulanya ialah qalam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang bangkit daripada kubur ini, mereka akan kehausan dan keperitan di pada mahsyar lagi-lagi menambahkan. Maka mereka mahu mencari tempat untuk minum. Maka pendapat yang kuat mengatakan bahawa qalam Nabi ini berada selepas kebangkitan. Walaupun ada pandangan kedua, qalam Nabi ini berada sebelum mereka ini masuk syurga. Jadi dengan sebab itu kita tengok orang yang dapat minum daripada qalam Nabi ini, dia tidak akan dahaga lagi di padang mahsyar nanti. Jadi dengan sebab itu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara bagaimana Nabi ini merasai kasih sayang dia kepada kita-kita yang beriman tapi tidak pernah melihat Nabi. Nabi kata, wajidtu law anni ara ikhwani, alangkah gembiranya kalau aku dapat jumpa saudara. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka,
Bukankah kami semua ni saudaramu wahai Rasulullah? Kata Nabi, antum ashabi. Kamu semua ini adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarabbi. Saudaraku ini ialah orang yang datang selepas aku wafat. Mereka ini semua beriman kepadaku dalam keadaan mereka tidak pernah bertemu dan bersua muka dengan, kata Nabi. Lalu kata Nabi, wasa'al qawnahum alal haut. Oleh kerana usia ini adalah terbatas, maka aku akan menunggu kehadiran saudara-saudaraku ini di qalamku di pada mahsyar nanti, kata Nabi. Aku akan tunggu dia di sana. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana Tuhan boleh tunggu di sana sedangkan Tuhan tak pernah kenal dia, Tuhan tak pernah jumpa dia? Adapun kami-kami memang Tuhan kenali semua, sebab Nabi mengenali sahabat dia satu persatu. Dan Nabi tahu sekarang ini kita ini berbilion umat Islam yang ada hari ini tidak pernah menjumpai Nabi. Lalu kata Nabi, kata sahabat, bagaimana Tuhan boleh mengenali dia? Lalu Nabi membuat perumpamaan, analogi. Nabi kata, bagaimana sekiranya anda mempunyai satu himpunan ternakan yang banyak, ada warnanya hitam, ada warnanya kekuningan, keemasan dan sebagainya. Dalam banyak-banyak itu ada sekelompok binatang ini yang ada calik putih di dahi dan juga di kakinya. Apakah kamu boleh membezakan di antara ternakan yang banyak itu dua jenis spesies ternakan tersebut? Sahabat kata, memang bolehlah. Bahkan lalu kata Nabi, demikianlah nanti aku akan menemui sahabat-sahabat ni ataupun saudara-saudara ini di padang mahsyar nanti. Ghurram muhajjalina min atharin wudu. Yang mana anggota mereka ini bersinar kerana kesan wudu. Jadi orang yang sentiasa melazimi wudu, menjaga wudu, bersolat ini, itu akan menjadi tanda pengecaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita di hari akhirat nanti. Maka amatlah wajar sekali kita memperelokkan wuduk kita, bahkan memanjang basuhan kita itu supaya menambahkan lagi sinaran dan juga kilauan yang akan menjadi tanda kebersihan, keimanan dan kesucian, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pengenalan dan pengecaman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Nabi akan menjemput kita. Nabi kata, ala halumu, ala halumu, ala halumu. Dia kata, marilah, 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 jemputlah dan nikmatilah minuman daripada qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Nabi duduk kata begitu, satu riwayat yang lain, malaikat datang menyekat sebilangan daripada umat Nabi Muhammad ini, yang mana mereka itu tidak boleh mendekati qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi tetap juga menjemput, marilah, marilah. Lalu malaikat mengatakan, kelompok ini tidak boleh didekati dan tidak dibenar mendekati, kerana mereka ini telah mengubah, telah menyimpang daripada ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dunia selepas Nabi dan di akhir zaman ini, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berdepan dengan berbagai-bagai fitnah, ujian dan juga ancaman terhadap pegangan umat Islam. Jadi dengan sebab itu, untuk memastikan kita selamat, maka kita perlu berpegang kepada ajaran yang benar, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diterima oleh para sahabat, dibawa oleh para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dibuku dan disusun oleh para ulama dalam disiplin-disiplin ilmu yang telah diwarisi, kemudian diajar kepada generasi, kepada generasi, kepada generasi sampailah hari ini. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, ulama menyebut, dia kata, yahmilu hadzal ilm, yahmilu hadzal din uduluhum. Ilmu ataupun agama ini dibawa dan dijunjung
oleh mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, dan kata Imam Ibnu Sirin, kata dia, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khudhu dinakum. Jadi ilmu ini, maksudnya ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu hadis dan Quran ini adalah merupakan suatu perkara yang besar. Maka lihatlah daripada mana kamu mengambil ajaran-ajaran agama ini. Jadi bagi memastikan kita selamat, ajaran agama ini tidak dipelajari di dalam gelap. Bahkan dari dulu sama sahabat sampailah kepada zaman para ulama dan sekarang, ajaran agama ini diajar di bawah suluhan matahari yang terang. Tidak ada penyelewengan dan juga persembunyian. Bahkan diajar dengan penuh keikhlasan dan diturunkan dengan penuh tanggungjawab daripada satu generasi kepada satu generasi. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, bagi menyelamatkan kita akidahnya, syariatnya dan juga penghayatan akhlak dan pengamalan ini, maka perlu kita memiliki asas-asas yang jelas tentang agama Islam. Sebab itu kata para ulama kita, ilmu akidah yang kita pelajari ini akan mengajar dan mengajak kepada kita ataupun memberikan penjelasan kepada kita tentang kenapa kita perlu beribadat. Kerana kita sebagai hamba, kita ada Tuhan, maka kita perlu beribadat, mengabdikan diri kepada Tuhan yang telah kita yakini dan kita faham. Kemudian ilmu syariat adalah ilmu yang mengkaji dan membahaskan tentang kaifiat dan cara-cara kita beribadat. Tidak mempelajari syariat, maka kita beribadat secara salah. Dan ilmu tasawuf pula mengajar kepada kita tentang objektif kenapa sesuatu ibadat itu dilaksanakan. Jadi pendetailan terhadap pengajian disiplin-disiplin tersebut akan memberikan kepada kita kemanisan beribadat dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Itu sepintas lalu yang kita dapat rumuskan dalam pengajian akidah kita pada malam ini untuk kita faham kenapa kita perlu menyambut, mengingati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada insya-Allah semula elok. Jadi hak yang kita akan bincang pada pengajian kita yang akan datang berkaitan dengan kebangkitan. Jadi sepintas lalunya saya nak beritahu hari ini, kematian adalah suatu kepastian, ending kepada kehidupan ini tidak ada siapa yang menafikan. Sama ada dia Muslim ataupun kafir, semuanya yakin dan tahu bahawa setiap kita akan mati. Cuma hanya Islam menceritakan secara terperinci apa dia kematian dan apa yang berlaku kepada manusia selepas kematian, dan ending mereka selepas itu ke mana, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Semua orang yang mempercayai keagamaan ini akan merasai bahawa ada di sana pembalasan. Namun tidak ada perincian berkaitan dengan pembalasan dan kebangkitan ini sebagaimana yang diberitakan oleh agama Islam dengan penuh penghujahan dan pendalilan yang boleh memberikan kepada kita keyakinan dan pemahaman yang jelas berkaitan dengan kehidupan selepas kematian. Dan semua ini telah disampaikan kepada kita dengan terperinci oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah untuk malam ni tuan-tuan. Kita tak baca kitab, tapi rumusan kitab kita itulah. Mudah-mudahan sambutan Maulidur Rasul ini tambahan. Dah sambut dah kuliah pun? Ceramah Maulidur Rasul dah belum lagi? Kalau tak ceramah lagi, kena ceramah Safa lah. Ya, sembelih kambing, sembelih lembu ke apa tu nampak semangat sikit. Nah, kalau sembelih ayam je tak nampak semangat. Dah. Baru nampak semangat. Jadi kita kumpul ramai-ramai supaya setiap orang merasai kemanisan bagaimana kita mencintai dan mengenali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Mohon maaf salah silap, kekurangan dan juga apa ni, bercerita panjang lebar. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita bicara dan kita bincang malam ini
memberikan semangat baru kepada kita untuk memperbaiki diri dan juga meningkatkan rasa kasih cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyajalana minal ladzina istama'una al-qawla yattabi'una ahsana. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.